Selamat sore pemirsa Botak News, berita sore ini dari Kecamatan Tenjolaya, Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Tenjolaya, Selasa 2 Januari 2024, di halaman kantor Kecamatan menggelar pisah sambut Camat Tenjolaya, dari pejabat lama Farid Maruf SH, M.Hum, kepada pejabat baru Endi Rismawan Esos. Camat Tenjolaya Lama, menempati jabatan baru yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, sementara Camat Tenjolaya yang baru, mutasi dari Camat Kecamatan Caringin. Acaranya digelar cukup meriah, suasana kebahagiaan nampak dari semua yang hadir. Turut hadir dalam pisah sambut Camat Tenjolaya tersebut, Camat Dramaga Atep Sunario, dan Ramil Ciampea Tenjolaya, Kapolsek Ciampea Tenjolaya, Lukman Arasyid Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor dari Partai PKB, para kepala desa sekecamatan Tenjolaya, Ketua MUI Tenjolaya, Karang Taruna, KNPI, Ormas YG ada di wilayah Kecamatan Tenjolaya dan ibu-ibu PKK desa. Berikut jalannya pisah sambut Camat Tenjolaya, dari Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, berita objektif terukur dan akurat, Botak News melaporkan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, yaitu Bapak Farid Ma'ruf SH, M.Hum. Tentunya sekarang Camat Tenjolaya yang baru, yaitu Bapak Endi Rismawan Esos. Boleh tepuk tangan dulu semuanya. Ujung sumping Bapak di Kecamatan Tenjolaya, tentunya hadir sekaligus pada hari ini lepas sambut Kasubag Umum Kepegawaian pada Kecamatan Tenjolaya. Bapak Ibu sekalian, tentunya kami ucapkan selamat datang, selamat hadir di Kecamatan Tenjolaya. Tentunya juga kami ucapkan selamat tahun baru. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa tuh Pak? Happy New Year ya. Dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Pak. Ya, kemudian Pak Kapolsek yang mewakili Pak Lalu. Ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya Pak Anggota Dewan Komisi 2 bisa berdiri Pak. Sekian promosi Pak. Pak LA, ya Pak LA namanya. Kemudian Ketua MUI beserta pengurus lain, Pak Cahy Hildin, ada sekumnya tadi kelihatan. Kemudian para Ketua MUI Desa, terima kasih atas kehadirannya. Juga yang tak kalah pentingnya, mitra kami, pemerintahan desa, Bapak Ibu Kepala Desa, bisa berdiri Pak. Kepala Desa 7 orang, lengkap, Alhamdulillah. Beserta Ibu, nah ini pasukan lengkap nih, Alhamdulillah hari ini. Kawan seperjuangan Kang Eris. Mana Kang? Ini Pak Camat beserta Ibu. Ibu juga dong, berdiri. Biar kelihatan sama semua. Selamat datang di Kecamatan Tenjolaya, Pak Eris dan Ibu. Yang saya hormati Pak Kapolsek, amin gitu Pak. Nah. Bukan kampanye Pak, bukan. Maaf, bukan. Pak dan Ramil, kita baru ketemu Pak. Dan yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Tenjolaya, baik pemerintahan maupun masyarakat, yang pernah bekerja bersama, yang pernah melakukan interaksi dengan kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang pernah dilakukan menjadi catatan amal baik bagi kita semua. Mohon maaf, agak lupa tadi belum saya sebutkan pimpinan partai politik. Alhamdulillah beberapa hadir. Selama di Kecamatan Tenjolaya, saya melakukan komunikasi tanpa batas, Pak. Dengan siapapun itu. Kepala desa, perangkat desa, pimpinan parpol, termasuk masyarakat, itu bebas berinteraksi dengan kami. Karena di wilayah Tenjolaya, karakter masyarakatnya cenderung homogen, tidak terlalu kompleks. Homogen, Bu. Ngedengaran homo, ulah waka, iya juga. Artinya cenderung satu karakter gitu.
dan ini akan lebih mudah dilakukan interaksi. Tinggal bagaimana kita mendirect untuk kepentingan pembangunan supaya capaian yang kita targetkan ini menjadi lebih cepat diperoleh. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan tentunya saya mohon maaf selama bertugas di Kecamatan Tenjolaya banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak hal-hal lain yang mungkin belum memuaskan, belum membahagiakan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Saya mohon dimaafkan. Dan teman-teman yang ada di kantor Kecamatan Tenjolaya, saya nggak bohong. Berapa waktu lalu, begitu isu menyebar, bapak pindah ya, bapak pindah. Saya sampaikan, sampai sekarang saya nggak pindah. Kalau pindah dari Camat Tenjolaya, pindah jadi Camat Caringin. Itu namanya pindah. Tapi saya alhamdulillah dipromosikan. Jadi saya nggak bohong, saya nggak pindah. Camat baru yang akan disampaikan oleh Bapak Endi Rismawan Esos yang didampingi oleh Ketua TPPKK Kecamatan Tenjolaya, kepada Ibu Tini Suhartini, kami persilakan. Yang terhormat, nah, rekan saya ini seperjuangan. Pas jadi camat bareng, tapi pas jadi kepala dinas nggak bareng. Nah, Pak Arif ya, yang sudah menjabat kepala dinas sosial. Ya, mudah-mudahan diberikan keberkahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat Pak Dewan ya, Komisi 2. Ya, alhamdulillah ini dari DPRD Kabupaten Bogor bisa hadir ya. Pak Dan Ramil. Nah ini baru juga sama ini ditugaskan hari ini ya Pak Dan Ramil. Beda tanggal. Kalau saya tanggal 22, pas hari Ibu. Selamat hari Ibu. Yang terhormat Pak Kapolsek yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kanit Lantas Pak Lulu ya. Tadi dengan rekannya. Yang saya hormati Ketua MUI ya beserta pengurusnya. Tak lupa juga Ketua MUI tingkat desa. Ya, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati teman saya ini kepala desa ya. Ada bapak dan ada ibu. Hatur nuhun nih 7 desa hadir semua ya. Yang saya hormati dari unsur lembaga badan ya, termasuk organisasi kemasyarakatan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dari unsur partai politik ya, yang mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Putus sampai akhir zaman, mudah-mudahan kita bersilaturahminya ini mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersilaturahminya kita menjadi nanti dari akhir masuknya ke alam surga. Ya itu. Mungkin itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, namanya manusia dua hal, salah wae lain setan, benar wae ge lain malah ikat. Alhamdulillah sesuai dengan keyakinan kita, ya kalau kita melaksanakan minimal, ya satu hari bisa minta dihampura reka sahaweta. Kalau kurang reka Allah Subhanahu wa taala 5 kali ya. Bismillahi rabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat baru Kecamatan Tenjolaya, Pak Eris Rismawan Esos beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Kadis Dinsos Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Pak Lulu. Yang saya hormati Dan Ramil Kecamatan Ciampea Tenjolaya. Yang saya hormati Ketua MUI TPPKK dan seluruh masyarakat Tenjolaya yang tidak bisa saya sebut satu persatu,
karena saking banyaknya dan cuaca sudah gerimis, turun hujan sedikit-sedikit. Jadi saya pun di sini akan irit bicaranya. Jadi cukup sedikit saja gitu ya. Tapi pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Kadis. Nah, Pak Kadis dari Camat Tenjolaya naik ke Pak Kadis. Dari Pak Kadis naik ke Sekda 2 tahun ke depan. Ini amanat dari saya sebagai kakak. Ya, ini amanat 2 tahun ke depan apa F1 apa F2. Wallahu a'lam bimuradi. Yang terpenting 2 tahun ke depan jadi sekda. Ini amanat ini dari masyarakat Tenjolaya. Ini Bapak Lukman Ar-Rasyid ya. Jadi ketum atau waketum apa DPRD ya harus jadi. Saya hanya bisa mendorong dari doa saja dari sahabat-sahabat yang dulu junior saya, Pak, ketika di Ansor ya, ketika di Ansor. Mudah-mudahan ini dua orang ini jadi ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan izin saya atas nama Denny Ramdhani selaku Kepala Seksi Trantibum Kecamatan Tenjolaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini izin mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Farid Ma'ruf S.H.M.Kum menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Semoga jaya terus, Pak. Kemudian selamat datang kepada Bapak Endi Ismawan Esos selaku Camat Tenjolaya yang baru. Semoga sinergitas ke depan lebih terjalin lagi. Dan yang terakhir, pada kesempatan yang berbahagia, selamat ulang tahun kepada Bapak Farid Ma'ruf yang menginjak usia ke 47 tahun. Harapan dan doanya semoga panjang umur, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhaimin mengucapkan selamat atas dilantiknya Pak Farid Ma'ruf S.H.M.Kum sebagai Kepala Dinas Kabupaten Bogor. Dan selamat datang kepada Pak Endi Ismawan Esos sebagai Camat Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor. Dan tak lupa juga kami mengucapkan selamat ulang tahun ke Pak Farid Ma'ruf S.H.M.Kum atas ulang tahunnya yang ke-47. Sukses selalu dan tambah maju dan nanti berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kepada Bapak Camat saya, Camat Kecamatan Tenjolaya, Bapak Haji Farid Ma'ruf S.H.M.Kum atas dilantiknya sebagai Kadinsos, Kepala Dinas Sosial. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Gunung Mulia beserta segenap aparatur desa, Ketua BPD, Ketua RW, mengucapkan selamat kepada Bapak Farid Ma'ruf S.H.M.Kum sebagai Kepala Dinas Kabupaten Bogor. Selamat dan sukses selalu.